Senin pagi, Wali Kota Jambi Sari Fasya melanjutkan program Ngapelin Siswa. Kali ini, Wali Kota Fasya menyambangi pelajar di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Kehadiran Wali Kota kali ini disambut hangat guru dan pelajar yang telah berbaris rapi. Wali Kota memimpin langsung upacara pengibaran bendera. Di dalam pidatonya saat proses upacara, Sari Fasya juga memberikan pengertian kepada para pelajar akan pentingnya meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan prestasi, serta harus lebih berani unjuk diri. Karena para pelajarlah yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin Kota Jambi yang akan datang. Sebagai sekolah kejuruan, SMK Negeri 1 memiliki pendidikan akuntansi, IT, administrasi, dan pemaparan. Wali Kota Jambi Sari Fasya menaruh harapan besar agar siswa SMK Negeri 1 dapat menciptakan generasi unggulan yang profesional. Hal ini sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa. Negeri 1 ini adalah salah satu SMK negeri yang mendidik profesionalis anak-anak muda di bidang akuntansi, IT, administrasi, dan juga di bidang pemasaran juga. Karena Kota Jambi adalah kota perdagangan dan jasa. Surya Abadi, Jambi TV.